Om Swastiastu. Hari ini Balian Yamanao ada di kawasan Pecatu. Bagi pasien yang hadir hari Minggu, tolong sabar menunggu di rumah. Sebenarnya hari Minggu pengobatan op. Kalau mau menunggu silahkan ditunggu, astun kare diberikan kesembuhan. Karena Pak Jero hari ini berada di Pecatu untuk mengawas proyek. Karena faktor corona, proyek mandek, jadi tamu tidak bisa melakukan kontrak. Style saya beda sekarang. Nih. Ini rencana dikontrakkan bagi tamu yang mau kontrak silakan hubungi Pak Jero, murah meriah. Langsung ada kolam renang, tinggal siap meluncur. Ini water heaternya untuk menyaring kotoran yang ada di kolam. Sini kawasannya sepi, tenang. Masih banyak biawak, masih banyak ular, masih banyak ayam hutan karena kawasannya kawasan hutan rakyat. Yang mau kontrak atau beli boleh booking Pak Jero. Tuh di sing belakangnya di sing jangan ben gue sing hidang. Hidang mana ya, Pak? Hah? Hidang mana ya, Pak? Sing ringan tuh. Ringan, herbal ringan. Unang lah bukan dong unang jen. Itu juga kayunya, Gus. Tuh. Bantu mat. Sebenarnya itu di atas itu dulu taruh. Atau bata di belakangnya kasih Gus. Bata dulu kasih, bawa aja dulu ke sini dulu deh. Herbal ringan, Gus. Kasih dulu bata belakangnya tuh, Cong. Buka aja dulu bedaknya deh, Gus. Ngidang, benda udah sih ringan tuh.
Om Swastiastu, semeton yang menunggu di rumah untuk berobat, tolong sabar. Karena posisi Pak Jero masih ada di proyek pecatu. Ini gara-gara corona proyek mandek. Banyak sarang laba-laba yang menghinggapi. Ini parkiran untuk mobil, untuk sepeda motor. Yang mau nge-gym, yang mau kopi darat nanti. Kalau yang di atas khusus untuk pengobatan. Lantai 3 khusus untuk meditasi. Lost room. Bata tuh bata merah, Cong. Oke. Maju ang dek mobilnya, Gus. Masing likat, Gus. Ringan tuh, Gus. Ngajak makebar mundurnya tuh. Nggak, nggak. Ada yang kan maju. Terus. Top. Sama yang tadi meneknya kutang barangnya tengah jalan, Gus. Ini tenaga saya, ini tenaga Pimpro. Kalau musim begini udara di sini sejuk. Tapi kalau musim panas El Nino di sini terik. Panas, menyengat. Ini dibakar kayunya Pak Jero nih, Cong. Ini nakal anak-anak nih. Ini kayunya dibakar nih. Itu lantai 4 khusus untuk kopi darat yang mau meluncur dari atas ke bawah. Selamat ya. Ini adalah anak muda yang kreatif. Saya salut sama anak ini. Karena lahir dari kemelaratan. Bapaknya seorang kuli. Anaknya juga kuli. Tapi tekun dalam pekerjaan. Sudah mau berangkat kapal pesiar. Karena gara-gara corona. Di cancel. Tapi tidak patah harang. Masih tetap semangat untuk bekerja. Bemayah di kapal deh. Ini anak kuliahan masih sanggup jadi kuli. Tidak gengsi. Karena dia mau berangkat nanti ke kapal pesiar. Swastiastu, semeton. Itu untuk ruang pengobatan nanti di bawah parkir. Di atas khusus meditasi. Karena lost room di sana. Langsung mengarah ke Pura Uluwatu. Bagi yang mau nyewa mobil silakan hubungin Pak Jero. Boleh di bon. Naik gratis, turun bayar. Bener nak, Cong? Naiknya kan gratis lo. Turunnya lo bayar. Makanya durung mlebu wis metu. Kasian kenapa Pak Jero gak dikasih kerja. Biar saya yang kerja gitu, anak buah saya. Pak Jero simpan tenaganya, nanti biar bisa ngobatin katanya.
Ngobatin opo le? Ya ngobatin mama muda Pak Jero. Kalau anak-anak senang ngobatin mama muda dia. Ini adalah hasil karya Balian Zaman Now dari pemasangan cakar ayam, dari gambar pemasangan cakar ayam. Langsung interior. Namun ini belum finishing karena corona. Jadi tidak bisa jalan proyeknya. Ini menuju lantai 3. Bagi mama muda yang mau renang, silakan merapat. Ini kolamnya cukup besar, dalamnya 4 meter. Om Swastiastu, inilah sebenarnya profil Balian Zaman Now, seorang spiritual, inspirasi, inspirator, inovator. Apapun bisa saya lakukan, apapun bisa saya kerjakan. Bukan hanya spiritual, pengobat, penyembuh, no. Saya adalah manusia multi talent. Arsitektur rumah bisa, jembatan bisa, gorong-gorong pun bisa. You know gorong-gorong, saluran air. Capek ya, letih ya. Tapi harus dijalani. Capek oke, letih oke, lelah ya, tapi harus dijalani dengan hati dan pikiran yang bersih. Boleh cuci tangan, boleh cuci badan, boleh pakai septik, tapi kalau hati dan pikiran tidak tenang, akan mengundang segala macam penyakit. Kalau masalah corona, Astunkare Bali aman. Yang namanya penyakit corona, kalau tidak numpang di penyakit badan orang tidak bisa hidup. Maksudnya, bila orang itu secara lahir batin, jasmani, rohani, sehat, corona saya yakin tidak bisa menghinggapi. Sebab penyakit corona sifatnya parasit. Dia menempel pada orang yang sudah terkontaminasi penyakit, apalagi penyakitnya komplikasi. Semakin subur, semakin makmur dia hidup dalam organ tubuh manusia. Cuci tangan, cuci badan, cuci hati dan pikiran, corona kabur. You know corona kabur, tidak bisa hidup. Sekalipun tidak ada yang namanya virus corona, kalau hati dan pikiran kotor, letih, jangan harap tidak sakit. Sebab itu adalah sumber dari kesehatan badan manusia. Kalau badan sakit, letih,
lelah, astun kare, hanya itu. Maksudnya, sakitnya hanya begituan. Tapi kalau batin, pikiran, hati dan pikiran kotor akan mengundang segala macam penyakit. Vertigo, jantung berdebar, stroke, jantung koroner, dan lain sebagainya. Sebab yang namanya virus corona tidak mampu hidup di dalam organ fisik manusia yang sehat jasmani dan rohani. Dia bisa hidup sifatnya menempel seperti parasit menumpang bila orang itu sudah terkontaminasi penyakit lainnya. Itu menurut saya, mungkin menurut Anda beda, up to you. You know, up to you. Terserah Anda menilai saya. Ini interior Bali campur sama kastil sama gaya Eropa. Gambar-gambar sendiri, konstruksi sendiri, iatnya ngeruak pun sendiri. Wesley, situ. Yakin deh bisa mekebar motornya deh. Amin sih ngidang menek nyanan tunang barangnya kutang di jalannya liang truk deh. Ini angkul-angkul bergaya Jawa Hindu. You know Jawa Hindu bergaya Pandopo. Sengaja saya bikin begini tidak seperti angkul-angkul Bali karena bergaya Hindu Jawa. Kombinasi juga. Tidak ada yang terkunci di sini. Semua terbuka. Bagi orang, teman, saudara yang mau merapat tidur di sini boleh. Tidak ada yang terkunci. Saya yakin tidak ada yang terkunci. Boleh buktikan. Nih. Tuh. Terbuka. Nih. Tidak ada yang terkunci di sini. Nih, terbuka. Tidak ada yang terkunci di sini. Nih, tuh. Tidak ada yang terkunci. Yang mau tidur istirahat, bila bawa tamu, teman, sahabat, boleh di sini. Tidak ada yang terkunci. Nih, tuh. Tidak ada yang terkunci. Baik di rumah kampung, baik di sini, tidak ada yang terkunci. Maksud tujuan